Mungkin di next video gue udah ada beberapa di agents, tapi ini belum ada. Ini ya teman-teman, aduh. So, okay, halo teman-teman, balik lagi bersama gue Loplace. Dan hari ini kita akan membuat enchanting room ya. Sebelumnya ini kan udah ada tuh Sugarcane Farm ya, gue datengin dulu deh ya. Oke, jadi sebenarnya gue udah record Sugarcane Farm ini ya. Tapi guys, mic gue tuh kecil, jadi ya kurang enak buat kalian tonton dan kalian dengar pastinya ya. Dan ini beberapa hasil mungkin dari Sugarcane-nya cuy. Oke, kita akan langsung coba membuat aja enchanting room. Dan di sini saya sudah siapkan bahan-bahannya ya. Oke, jadi di sini gue udah menyiapkan bahan-bahannya dari quartz block, glass, bookshelf, enchanting table, dan anvil teman-teman ya. Jadi udah cukup lah paketan untuk buat enchanting roomnya. Tapi buat enchantnya kita butuh lapis lazuli ya teman-teman. Ini udah gue buat biar mempermudah saja ya. Jadi nggak terlalu kecil dan nggak terlalu panjang. Jadi ya lebih enak lah teman-teman. So gue mau taruh saja di sini block of quartz. Sekarang kita mainin block of quartz. Sekarang kita sudah kaya coy. Oke, kita taruh sini 1, 2, 3. Wah gila, glowing paruy. Ya glowing paruy ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya nggak usah luas-luas. Dan gue juga mau membuat seperti melingkar begitu ya teman-teman. Oke, kita taruh sini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini dia. Ini udah lumayan bagus lah ya. Oke, ini kan 1, 2, 3. Berarti lagi ya 1, 2, 3. Oke, pas nggak ya teman-teman? Gue takut salah nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh iya benar. Oke, langsung saja kita lanjutkan di sini. 2, 3. Oke, ini udah cocok ya. Nggak perlu luas-luas teman-teman ya. Yang penting fungsinya tuh berjalan dengan baik cuy. Langsung kita buat di sini juga teman-teman. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, 6. Lalu di sini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, udah. Salah teman-teman. Salah bray. Wadaw. Nah, sudah udah ada alasnya ya teman-teman. Langsung saja kita taruh di sini ininya ya teman-teman. Apa sih namanya? Pinggiran temboknya mungkin ya. Lo. Kok bisanya jadi 2 blok gitu? Wah, enggak jelas teman-teman. Taruh sini ya teman-teman. Biar gini aja lah, biar gampang coy. Oke, untuk pintu masuknya satu ini aja, satu blok seperti ini ya teman-teman. Oke, kita taruh kaca dulu. Taruh kaca biar matahari masuk ke dalam ruangan ya, biar nggak lembab, biar nggak ada bau-bau lapis lazuli cuy ya. Nah, udah jadi ya. Oke, udah jadi tapnya. Nanti kita edit lagi pakai stairs, tapi di sini gue mau coba hitung dulu kira-kira tengahnya seberapa sih. Kalian tengah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti di keenam ya teman-teman. 3 dan ini tengahnya nih. Kita taruh di sini enchanting table kita. Nah, udah jadi. Lalu kita lingkarin pakai bookshelf cuy. Jaraknya satu blok seperti ini ya teman-teman. Oke, seperti ini mungkin ya. 1, 2, 3. Nah, pas banget tinggal satu bray. Taruh sini aja dah. Tweak. So, kita taruh di sini anvilnya. Nah, biar keren aja gitu. Tapi ini udah mau malam, kita tidur dulu cuy. Ayo tidur. Oke, selamat pagi di dunia Minecraft. Dan kita melanjutkan proyek kita membuat enchanting room cuy. Pokoknya nih, kemungkinan terbesarnya itu ada renovasi ya teman-teman, semacam renovasi gitu. Jadi biar kuat semua. Pokoknya makin lama ini kita tuh makin kaya cuy. Desa kita makin kaya. Pokoknya ya harus kaya coy. Oke, kita taruh. Ini udah jadi nih ya. Harusnya sih ada aura-auranya coba. Oh iya, udah bisa level 30 coy. Wih, mantap seluruh. Oke, anvil sudah ada. Mungkin di sini kita taruh saja 2 ya. 2 kaca ya, biar nggak terlalu pendek nanti kelihatannya cuy. Biar makin kelihatan kece dah pokoknya dah. Kurang lagi kaca kita, bray. Wah. Kaca kita kurang, teman-teman. Oke. Berarti mungkin kita nggak pakai full stairs atapnya, tapi lebih ke ini gue nggak bisa masuk kalau nggak dihancurin coy. Ah, segala pakai jatuh ya. Oke, gue mungkin pakai blok juga, jadi nggak full stairs karena boros banget cuy, stairs ini mahal coy. Oke, kita pindah haluan ya. Pindah haluan anjay. Oke, kita taruh sini coy. Nah, berarti ini udah gampang nih, tinggal kita tarik gitu teman-teman. Oke, ini udah seperti ini ya. Bener gak sih? Bingung gue nih. Nah gini gak. Ah, jatuh lagi teman-teman. Ah, pusing banget cuy. Oke, kita tutup sini. Nah,
tinggal kurang kaca cuy. Oke, selamat pagi dan kita mau ambil kaca. Gelas kita ada 32. Mudah-mudahan saja cukup cuy ya. Oke, kita. Wah, itu kebakar, dia meninggal, kamu meninggal, meninggal, meninggal. Wait, ini kayaknya enggak presisi dah. Ini kan harusnya gini. Bentuknya U. Ya kan? Berarti ini enggak gini, Pak. Harusnya gini, Pak. Nah, harusnya gini, Pak. Wait, atasnya juga, Pak. Ini kenapa kayak begini? Aduh. Kita harus teliti lagi, teman-teman. Oke, udah ya, udah jelas, udah jadi. Jadi kita taruh torch ini ujung. Oke. Untuk enchantment mungkin gua enggak di video ini. Tapi belum ada pintu. Wah. Nah. Set. Nih masuk, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin videonya segitu aja dari gue. Terima kasih udah menonton. Kalian jangan lupa subscribe dan tungguin video selanjutnya. Kalau ada saran konten, kalian boleh di kolom komentar ya, teman-teman. Thank you.